Gua sama School Fans balik bareng gue Ruki Padilla. Dan sebelum kita ke Game Highlights, jangan lupa guys ditekan dulu tombol subscribe-nya, apalagi yang suka dengan segmen Game Highlights. Nah, thank you banget udah subscribe dan juga udah selalu setia nonton. Dan Game Highlights hari ini datang dari kompetisi Untar untuk Indonesia 2019. Pertandingannya antara PPOP Basketball DKI Jakarta melawan SMA Negeri 2 Jakarta. Tadi gue datangnya sedikit telat karena di putaran baliknya depan Citraland macet banget. Gue butuh waktu kayak 25 menit akhirnya untuk nyampe dari putaran balik itu ke Untar. Tapi gue hanya telat 5 menit untungnya dari pertandingan ini. Dan dari PPOP, pemain dengan jersey nomor 10, Faisal nih, guardnya gila banget sih nembaknya. Kayak mau jadi kayak Damian Lillard, kayak dia 3 langkah di belakang 3 point. Tapi hari ini total Faisal tuh katanya 5 kali 3 point, tapi kayak yang ketangkep kamera karena gue telat tadi hanya 3 kali. Dan seperti biasa, Hendrik aka Dede dengan jersey nomor 1 seperti biasalah dia tadi nombok sekali, jadi nanti kalian harus lihat di highlightsnya. Sedangkan dari SMA Negeri 2 Jakarta ada pemain dengan jersey nomor 21 kayak namanya Ricky, tadi gue lihat tembakan 3 pointnya lumayan lah, boleh juga. Nah kalau gitu guys, langsungnya kita ke highlightsnya. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching, enjoy the highlights. Yeah.
5, 4, 2, 2, 3, 4, 5, 4, 2, 2, 3, 4, 5, 4, 2, 2, 3, 4, 5, 4, 2, 2, 3, 4, 5, 4, 2, 2, 3, 4, 5, 4, 2, 2, 3, 4, 5, 4, 2, 2, 3, 4, 5, 4, 2, 2, 3, 4, 5, 4, 2, 2, 3, 4, 5, 4, 2, 2, 3, 4, 5, 4, 2, 2, 3, 4, 5, 4, 2, 2, 3, 4, 5, 4, 2, 2, 3, 4, 5, 4, 2, 2, 3, 4, 5, 4, 2, 2, 3, 4, 5, 4, 2, 2, 3, 4, 5, 4, 2, 2, 3, 4, 5, 4, 2, 2, 3, 4, 5, 4, 2, 2, 3, 4, 5, 4, 2, 2, 3, 4, 5, 4, 2, 2, 3, 4,